Terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Tuan Cik Alias bin Hamid. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Soalan kemaman nombor 5. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kepada kemaman atas soalan tadi. Selain daripada program-program pembudayaan sains seperti Minggu Sains Negara dan juga program-program yang dilaksanakan oleh Pusat Sains Negara, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi akan terus mempromosikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM secara berterusan dan lebih agresif bagi menarik minat golongan muda dalam bidang sains, bidang STEM. Ini termasuklah melancarkan kempen sains untuk semua bagi kita meningkatkan lagi pembudayaan sains. Namun demikian, masalah yang kita hadapi adalah tanggapan dan juga mungkin realiti di kalangan pelajar-pelajar dan juga anak-anak muda yang risau bahawa mereka tidak akan dapat pekerjaan yang setimpal dengan kelayakan mereka. Dan juga dari segi gaji pemula yang ditawarkan kepada graduan STEM ini adalah agak rendah. Oleh demikian, MOSTI melalui Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara 2021 hingga 2030 akan mengukuhkan perkongsian sektor awam swasta untuk meningkatkan permintaan graduan STEM melalui kerjasama dalam program pembiayaan seperti program tajaan biasiswa, latihan industri dan perantis dengan industri untuk pelajar-pelajar STEM yang berpotensi. Pada masa ini, mana-mana syarikat yang mendapat pembiayaan R&D dari MOSTI atau agensinya wajib menyediakan ruang pekerjaan sebagai pegawai pelindik atau pembantu penyelidik bagi menyiapkan projek R&D dan dibiayai. Kita juga akan mengukuhkan mekanisme yang menyokong keusahawanan tekno dengan menggalakkan penglibatan graduan STEM dalam keusahawanan bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran pekerjaan. Kita juga akan mewujudkan pendekatan bersepadu dalam pemetaan kerjaya STEM yang bukan sahaja melihat pemetaan bidang pendidikan dengan pekerjaan, malah melihat pekerjaan yang berpotensi wujud dalam bidang STEM di masa hadapan. Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara mensasarkan pembangunan satu direktori penawaran dan permintaan bakat STEM yang komprehensif berdasarkan kepada STI Foresight, meliputi bidang tugas kelayakan yang berkaitan kompetensi dan kemahiran teknikal dijadikan sebagai rujukan majikan dan pencari kerja. Kita akan padankan dengan lebih baik lagi. Kita akan menambah baik laluan kerjaya dan imbuhan untuk menjadikan STEM sebagai kerjaya pilihan utama dan menarik bakat yang unggul melalui penggubalan polisi berkaitan penetapan gaji wajar untuk pekerjaan berkaitan STEM. Pada masa ini, gaji pemula yang ditawarkan adalah terlalu rendah, antara RM1,500 hingga RM2,000 berbanding dengan kemahiran yang dimiliki. MOSTI akan bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Sumber Manusia, JPA dan Jabatan Perangkaan Malaysia bagi menjalankan kajian mengenai penambahbaikan skim gaji graduan STEM yang berkhidmat di sektor awam dan juga sektor swasta. Terima kasih. Soalan tambahan? Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan, adakah pihak kementerian mempunyai perancangan dalam mengetengahkan sesuatu bidang khusus di bawah STEM yang akan menjadi keutamaan di dalam perancangan sama ada jangka masa panjang maupun jangka masa pendek MOSTI, sama ada dari sudut pendidikan, peluang pekerjaan maupun pembangunan ekonomi negara? Jika ada, apakah bidang-bidang tersebut? Mohon penjelasan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Selain daripada Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara, pihak MOSTI telah sediakan rangka kerja Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi, iaitu suatu matriks yang menggariskan 10 pemacu sains dan teknologi dengan 10 pemacu sosioekonomi. Rangka kerja ini telah mendapat persetujuan Majlis Sains Negara yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri dalam mesyuarat yang berlangsung pada 14 Julai tahun 2020 yang lepas. Matriks ini, Tuan dan Tua, adalah 10 pemacu sains, 5G, 6G, sensor technology, 4D, 5D printing, advanced materials, advanced intelligence systems, cyber security and encryption, augmented analytics,
and data discovery, blockchain, neurotechnology, bioscience technology dengan izin. Inilah 10 bidang yang kita akan utamakan. Menerusi rangka kerja ini, sebanyak 30 bidang keutamaan telah dikenal pasti bagi membentuk suatu ekosistem saling melengkapi, termasuklah dari sudut pendidikan, peluang pekerjaan dan pembangunan ekonomi. Bidang keutamaan tersebut antaranya adalah fintech kewangan Islam, pelancongan digital, precision biodiversity, precision medicine dan kesihatan digital. Terima kasih. Soalan tambahan.